Babin Kamtibmas Kelurahan Tanjung Duren Selatan Polsek Tanjung Duren Aibtu Aris Mulato bersama Kanit Binmas Ibda GK Putra melaksanakan giat pertemuan dan pembinaan kepada anggota kelompok masyarakat sadar Kamtibmas atau Citra Bayangkara jajaran 103 Kelurahan Tanjung Duren Selatan di Sekretariat RW 1 Jalan Wai Besar RT 3 RW 1 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Gregol Petamburan Jakarta Barat. Kanit Binmas menyampaikan tentang situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Tanjung Duren sesuai pesan arahan dari Bapak Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe P. Biranah, Citra Bayangkara harus solid menjaga kekompakan. Anggota Citra Bayangkara agar bisa menjadi contoh masyarakat serta berterima kasih kepada anggota Citra Bayangkara jajaran 103 Tanjung Duren Selatan yang sudah bahu-membahu bersinergi dengan kepolisian menjaga Kamtibmas di wilayah. Binmas juga menyampaikan guna pencegahan kejahatan, Citra Bayangkara harus saling ingat mengingatkan kepada warga tentang keamanan adalah menjadi tanggung jawab kita semua, karena keamanan merupakan kebutuhan pokok setiap individu manusia. Bila melihat kejadian tindak pidana, cegah warga jangan main hakim sendiri, cegah tindak pidana persekusi. Jika ada kejadian atau gangguan Kamtibmas, segera informasikan ke Binmas atau Polsek Tanjung Duren melalui jalur HT yang lebih cepat. Turut hadir juga Ketua LMK Tanjung Duren Selatan Endang Hairudin, para penasehat Citra Bayangkara, pengurus Citra Bayangkara tingkat Polsek D10 Bandung Saudara Fauzi, Ketua Citra Bayangkara 103 Alexius Hieronymus, dan anggota Citra Bayangkara jajaran 103 sebanyak 30 orang. Demikian dilaporkan oleh Binmas Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Aibtu Aris Mulato. Salam Cibdata.